A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى أفعى في علم في دار آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102 ya, ya Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman Ittaqullaha haqqa tuqati Taqwalah kamu kepada Allah haqqa tuqati Sebenar-benar taqwa Kata Allah, hai orang-orang yang beriman Taqwalah kamu kepada Allah haqqa tuqati Sebenar-benar taqwa Bagaimana sebenar-benar takwa? wa ayyutu'a dengan bahwa Allah ditaatin. Selalu taatin perintahnya. Jangan ada yang dimaksiatin. Fala yusho maka oleh karena itu jangan dimaksiatkan sedikit pun. Wa yuskara wa yuskara dan disyukurin. Jangan tidak ada yang disyukurin walau sedikit. fala yukfaru fala yukfar maka oleh karena itu tidak dikufurkan tidak dikufuri sedikit pun fala wa yuzkara fala yunsa dan dizikirkan maka oleh karena itu tidak dilupakan diingat dan tidak dilupakan, dizikirkan terus jangan pernah lupa. Berat enggak nih? Berat banget ini. Siapa yang bisa kayak begini? Ini bukan orang sembarangan ini. Berat ini. Takwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ditoatin Allah. Segala perintahnya baik yang wajib maupun yang sunnah jangan ada yang dilanggar. Fala yuksa maka jangan dimaksiatkan, jangan dimaksiati sekalipun sedikit. Syukurin semua apa yang Allah berikan. Jangan dikufuri. Zikirkan terus Allah, jangan pernah lupa. Berat ini enggak sembarang orang ini Maka oleh karena itu para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa may yaqwa ala hada. Siapa gerangan yang kuat atas ini ya Rasulullah? Ditanya Rasulullah Tentu nggak ada yang kuat seperti ini, nggak ada yang bisa begini. Semua perintah Allah ditaatin, nggak ada yang dimaksiatin. Semua pemberian Allah disyukurin. Allah selalu diingat, selalu dizikirkan. Masya Allah. Sementara kita ini diciptakan jadi manusia, manusia yang apa? Lemah yang suka lupa al insan ma'alul khata wa nisyan emang sudah menjadi tempatnya manusia itu lupa dan salah tapi ayat mengatakan seperti ini gimana kalau begitu sehingga para sahabat bertanya ya Rasulullah siapa yang kuat atas ini takwa sebenarnya sebenar takwa kepada Allah tentu enggak ada yang kuat. Ya. Enggak ada yang kuat. Ya. Kecuali Rasulullah. Ya. Hmm. Artinya enggak ada yang kuat untuk kita. Gitu ya. kita Kalangan kita ini enggak bisa kita. Kenapa? Karena memang diciptakan kita. Wa khulikal insanu Emang sifat kita ini lemah al insan mahal khata wa nisyan makanya dikatakan di sini ala a, a, bi qaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum maka oleh karena itu dinasakh ini ya maksudnya ini dijelaskan jadi firman Allah ini dijelaskan oleh firman Allah yang lainnya yaitu fattaqullaha mastata'tum takwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Jadi semampu kamu. Ingat bukan semau kamu ya. Beda semampu kamu dengan semau kamu. Ini semampu kamu bukan semau kamu. Kalau semau kamu ya. Ya semau kamu, no, semau kamu kan berarti sembarangan ya. Kalau semampu kamu, kamu udah berusaha. Kamu sudah berusaha. Jadi semampu kamu. Sebab ini berat. Apalagi itu kemudian dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam muahidun. Berat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam kamu dalam keadaan muslim, masya Allah. Ini jawaban saya ketika saya ditanya oleh para dosen di ista. Ya. Bagaimana tentang menyikapi salat Jumat ketika kena virus ya lagi beredar virus corona ini? Jawaban saya adalah tentang firman Allah ini. Hmm. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Memang benar itu. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa yaitu kita itu uh, takwa sebenar-benarnya takwa melaksanakan perintah Allah segala perintah Allah menjauhkan segala larangan Allah salat Jumat itu termasuk daripada di antara perintah-perintah Allah termasuk perintah Allah tapi ketika kita dihadapkan sesuatu yang seperti ini maka itu masuk firman Allah fattakullahu mastata'tum fattakullahu mastata'tum apalagi ikut negara melarangnya maka kita enggak mampu maka di sini firman Allah berlaku fattakullahu mastata'tum takwalah kamu kepada Allah apa yang kamu mampu Ini Al-Quran. Makanya saya katakan, ya, belajarlah kita Al-Quran dengan baik. Belajar kepada siapa? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta ya. Saya tidak mengatakan saya ahlinya bukan ya. ya. kepada beliau-beliau. Ya. Saya cuma baca kitab doa. <laughs> kepada beliau-beliau yang ahlinya. di dalam semua kitab seperti di antaranya ya banyak kitab kitab tentang ya Al-Qur'an kitab tarikh tasri ya, seperti tarikh tasrinya dari Bek di situ ada asasu tasri Islami fil Qur'an dasar-dasar tasri Islam dalam Al-Qur'an jadi dasar tasri pensyariatan Islam dalam Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah Adamul Haraj. Tidak adanya penyempitan. Jadi Al-Quran itu enggak sempit. Mudah. Ya. Yang kedua kali sedikit pembebanan. Jadi Al-Quran itu tidak membebankan. Mudah. Yang ketiga adalah Atadrij. Berangsur-angsur. Ini Al-Quran mudah. Makanya benar Allah Nabi mengatakan ad-dinu yusrun agama itu mudah buat siapa yang punya ilmu. Mudah. Buat siapa? Buat yang punya ilmu. Orang kalau ketika punya ilmu kan semua jadi mudah. Ada pernah ada seseorang dia bingung untuk menjawab pertanyaan ilmu waris. Persoalan ilmu waris, dia ditanyakan di masyarakat, dia bingung, kemudian dia datang ke seorang kiai. Kiai jawabnya cuma satu menit doang, katakanlah satu menit. Yang nanya heran, kok gampang banget kiai, ada yang jawab di situ, ustaz juga, ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi kalau ada ilmunya mudah semua. Maka dikatakan ad-dinu huwa yusrun. Agama itu mudah. Kok bisa susah seperti ini? Ya, karena dia enggak ada ilmunya, kurang ilmunya. Maka oleh karena itu kalau kita pengen belajar, belajarlah kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta alamun. Bing-bingan Al-Quran begitu. Jadi tiga dasar pensyariatan Islam dalam Al-Qur'an. Artinya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Yang pertama adalah Adamul Haraj. Yang seperti ini banyak sekali contoh-contohnya. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala tidak adanya penyempitan, tidak adanya kesempitan, Tidak sempit. Di antaranya dikatakan ya. Yuridullahu yuridullahu ya. Yusra' wa la yuridu bikumul usra' Yuridu Allah bikumul yusra' wa la yuridu bikumul usra' Yuridu Allah, Allah Ta'ala menghendaki bikumul yusra' kepada kamu kemudahan Wa la yuridu bikumul usra' dan Allah tidak menghendaki kepada kamu kesulitan Allah enggak mengingini kamu itu susah. Allah pengennya kamu itu muda. Jadi yang mudah muda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali beliau sabdanya mengatakan apa laula an asyqa ala ummati. Begitu terus banyak. Banyak tuh. Sabda Nabi yang kayak begitu laula an asyqa ala ummati. Laula an ala ummati. Begitu mulu banyak yang seperti itu seperti umpama dalam bersiwak la amartuhum ala kulli salatin wa udu dan banyak lagi yang lainnya laula an asyuko, laula an asyuko. artinya apa syariat itu mudah Maka untuk mengetahui ini mudah, ya harus pakai ilmu. Kepada siapa tanyanya? Kepada ahli ilmu. Kepada ahlinya dalam bidangnya ingin tahu tentang syariat, tanya kepada ahli syariat. Bukan tanya kepada ahli bahasa, walaupun bahasa Arab. Tanya, tanya kepada ahli syariat. Apalagi ahli matematika, lain lagi. <tanya> Jadi pengen tanya tentang ahli syariat, tanya ke ahli syariat. Nah, ingin bertanya tentang hukum, tanya kepada ahli hukum. ingin bertanya tentang falak, tanya sama ahli falak. Gitu. Ingin bertanya tentang hadis, tanya dengan ahli hadis. Ingin tahu tentang penyakit, tanya kepada dokter. Fas'alu ahla <tanya> zikri in kuntum la <tanya> Yuridu Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan. Allah tidak menghendaki kepada kamu kesulitan. Kemudian yang kedua, Allah ya pentas syariatan. Di dalam Al-Quran, asas dasar pentas syariatan dalam Al-Quran yang kedua adalah Kolilu takalif Sedikit pembebanan Sedikit Enggak ya. Enggak Enggak dibebankan berat Enggak La yukalifullahu nafsan illa usaha Yang mampu Makanya dikatakan Fattakullah Mastatoktum Takwalah kamu kepada Allah Apa yang kamu mampu yang mampu ingat mampu bukan semaunya kalau mampu itu udah berusaha ya udah berusaha beda tuh orang udah berusaha sama belum ada satu kisah ada seseorang disuruh sama gurunya ya karena diuji sama gurunya karena yang, yang, yang satu iri sama yang satu ya Murid yang satu disayang, yang satu enggak disayang. Iri dia, ketika iri diuji, ya, yang A sama B umpama, yang si A diperintahkan, tuh kamu angkat itu onta ke atas loteng, ke atas loteng atau ke atap, kata si A, masa onta diangkat si guru nggak bisa. <laughs> Ya sudah. Kemudian yang B disuruh angkat itu ontak ke atas unteng, baik guru. Duh, diangkat tuh. Ditunceng, ditumpuk, diapain aja. Lah. Ketika dia udah berusaha, dia jawab, "Mohon maaf guru, saya enggak mampu." Ini namanya mastata'tum. Dia udah berusaha. Paham itu ya. Kemudian Ya, keduanya dipanggil. Nih, kenapa dia yang lebih diutamakan? Nih, bedanya begini. Dia udah berusaha ke inti? Belum. <laughs> Jadi yang pertama itu namanya semaunya. Yang kedua semampunya. Kemudian yang ketiga adalah atadrij. Jadi asas pensyariatan dalam Al-Quran yang ketiga adalah atahjerit berangsur-angsur ini kan kemudahan juga enggak serta merta mudah dimudahkan apa pelan-pelan uh, seperti dalam masalah khamar itu kan enggak langsung di ya, nggak langsung dikasih aram enggak diberikan gambaran ya ada dosanya ada manfaatnya Men dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Enggak, enggak langsung dikasih innamal khomru wal maisiru, enggak. Tapi pelan-pelan. Enggak langsung dijustifikasi haram enggak, pelan-pelan. Sama dengan Pak Aniesnya Beliau enggak langsung tuh, karena paham, pelan-pelan. Pertama salat Jumat, beliau imbau supaya enggak apa-apa bawa sajadah masing-masing. Ya. Kemudian pas udah berikutnya lagi, ya, ya seminggunya lagi, berikutnya lagi, beliau mengatakan apa? Ya, kemarin sudah, ya, Jumat pakai sejadah masing-masing. Sekarang untuk sementara disetopkan dahulu. Pelan-pelan. Kenapa? Karena beliau paham. Begitulah yang namanya tasri. Jadi tenang aja, tenang. Mari kita berpikir sekarang. Mungkin kemarin kita banyak nya, mungkin kemarin kita banyak lupanya. Jadi pengajian di stop sementara, jamaah stop sementara, terawih stop sementara, Jumat stop sementara. Ayo kita sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing semuanya. Tapi saya yakin orang-orang yang mendapati taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Insya Allah tidak bergeming sedikit pun ibadahnya. Dia tetap ibadah. Solat jamaahnya, masya Allah. Walaupun tidak bisa di masjid, di di rumahnya, masya Allah. Bahkan lebih hebat lagi. Semuanya, ya, semuanya kita berintrospeksi diri kita. Banyaklah kita beristighfar. Di sinilah ketahuan siapa yang patuh, siapa yang tidak patuh, siapa yang keras, siapa yang tidak keras hatinya. Siapa yang dengar kata, siapa yang tidak dengar kata. Kepatuhan kepada pemerintah di mana yang tidak bertentangan dengan agama ya. Alasan-alasan yang diberikan untuk memutuskan suatu permasalahan itu masuk di akal kita emang tampak. Maka ketika itu, ketika dia merentahkan seperti itu, kita wajib mematuhinya. Itu ada hukum tersendiri di dalam wilayah fiqh. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim. Mematuhi pemerintah yang tidak maksiat itu adalah ijma' Masya Allah. itu adalah ijma apalagi didukung dengan ya MUI apalagi kalau hanya MUI doang itu enggak kuat <laughs> karena ada perdebatan tapi kalau dengan pemerintah sudah kuat maka oleh karena itu ya kepada semua ya semuanya biar kita berintrospeksi diri kita semua ya banyak-banyak kita istighfar banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ikutin ya. Ikutin ulama-ulama uh, kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berilmu dan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin, ikutin insyaallah Allah akan berikan kita solusi yang baik. Apalagi sekarang ini yaitu bagaimana kita kita banyak introspeksi diri, kita banyak istighfar kita banyak bertobat, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya orang dimanapun berada ya, mau tempat dimanapun dia berada yang namanya takwa kepada Allah tidak pernah itu eh, lepas. Sekalipun di rumah kalau dia takwa kepada Allah akan lebih hebat daripada orang yang berada dimanapun dia. <laughs> Pernah ada satu kisah menceritakan. Ada orang pergi haji. Ya, ada orang pergi haji. Ini diceritakan eh, banyak kitabnya ya, ya. Di antaranya dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Roshad Diceritakan seorang pergi haji ya? Itu sekian ribu orang pergi haji enggak diterima. Tapi ada mereka itu pergi hajinya jadi diterima. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarok. Diriwatkan oleh beliau. Kemudian, siapa itu gerangan tuh? Orang sekian banyak ibadah haji enggak diterima. Tapi gara-gara ada satu orang ini diterima, itu dicek oleh Abdullah Mubarak, siapa orangnya? Dicek, ya, dia itu adalah Muafik. Ada yang mengatakan Ali Muafak, ya. Ali Muafak, ya. Kenapa dia bisa menyebabkan? Orang hak pergi haji ribuan ya enggak diterima tapi lantaran dia dia diterima padahal dia itu enggak pergi haji, padahal dia itu enggak pergi haji tapi dia diterima pergi haji walaupun dia enggak berangkat pergi haji, masya Allah orang yang sekian ribu diterima oleh dia padahal dia enggak pergi haji dan dia dianggap pergi haji lantaran kenapa memang suatu saat dia pengen pergi haji. Kemudian dia itu singkat cerita ya. Dia ngumpulin duit untuk pergi haji. Kemudian enggak jadi untuk pergi haji. Duitnya dikasih kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan, yang susah. Itu orang yatim, anak yatim yang masak ya, belum makan, yang belum makan ya, dia, dia masak binatang bangkai binatang yang halal buat dia haram buat tuan katanya <laughs> akhirnya duit yang buat pergi haji dikasihkan semua buat orang itu dia enggak jadi pergi haji berangkat ke Mekah Al-Mukarromah dengan sebab itu dikasihkan semua dikasihkan semua biayanya kepadanya dia enggak jadi berangkat pergi haji, diterima pergi hajinya. Ini contoh. Walaupun dia tetap di kampungnya, karena ada satu amalan yang luar biasa, dia enggak berangkat pergi haji, dia enggak berada di Mekah. Tapi hebatan yang ini. Ini bahwasannya, ya, dimanapun orang takwanya seseorang itu tidak terbatasi di mana. Kalau dia benar-benar takwa. Uwais al -Qarni. seorang yang dikatakan terkenal di langit, tidak terkenal di dunia, tapi akhirnya menjadi terkenal di langit dan di dunia. Tidak jem, jumpa kepada Nabi, kenapa? Karena mempunyai orang tua yang perlu dijaga. Artinya walaupun dia enggak ke Mekah, dia enggak bersama Nabi, tapi dia di rumah, tapi dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diamalkan apa yang diperintahkan ini. Jadi takwa itu tidak terbatas kepada dimanapun. Kalau kita menjalankan sesuai dengan ilmu, insya Allah. Maka oleh karena itu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta tanyalah kepada ahlinya, jika kamu tidak tahu. Berguruklah. Jangan sampai kita berguru salah. Ya, bertanyalah. Ya. bukan berarti saya yang lebih paham enggak enggak kepada mereka kepada beliau-beliau yang lebih paham. Saya cuma baca doang. <laughs> Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu taufik hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.